Selamat malam dan selamat datang kembali di channel kami, Petualangan Misteri Gaib. Sobat PMG, sudah lihat ya, sini saya sudah bersama Adit. Yeah. Adit yang akan menemani saya untuk menelusuri ke makam Raga Malang. Untuk selanjutnya, jangan lupa tonton terus channel kami. Di like, komen, subscribe, dan share. Ayo kita ke sana ya. Sobat PMG, di sini kita sudah berada tepat di depan makam Kiai Tubagus Raja Baginda. Sobat bisa dilihat ya di sini. Coba senternya diperlihatkan. Ya, ini di sini ada dua makam keramat. Yang satu makam Kiai Tubagus Raja Baginda, yang satunya lagi makam ibunda beliau. Yang mana kata juru kunci makam keramat Raja Raga Malang ini, makam keramat ini merupakan salah satu makam dari kerajaan Mataram, yang mana tempat ini merupakan salah satu tempat perkumpulan tokoh agama se-Indonesia. Ya. Oke, mau nanya nih saya. Enggak. Apa yang Adit rasakan pertama kali masuk ke wilayah makam keramat ini? Ya, apa yang saya rasakan ya sini di area makam sini auranya cukup kuat sekali dan energinya cukup ya besar lah di sini. Ya, dan efeknya ke saya itu apa sih? Enggak. Sesak ya gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, selain makam keramat ini, di belakang kami, tepat di belakang kami, merupakan tempat pemakaman umum, yang mana kata juru kunci terdapat mungkin lebih dari 450 pemakaman umum warga sekitar sini. Untuk selanjutnya mungkin apa, Dit?
mau mediasi di sini, mau langsung? Ya, langsung saja. Langsung saja. Sampurasun. Sampai. Sarang nyai saha ieu? Sawe. Iya. Sobat PMG, untuk itu sebelum kita memulai mediumisasi, alangkah baiknya kita masuk ya ke wilayah makam keramat Kiai Raja Tubagus Baginda. Bisa diperlihatkan, Akang? Di sebelah sininya. Di sebelah sininya. Sendal. Sobat PMG, tadi sudah sedikit diperlihatkan ya titik makam keramat, dua makam keramat yang ada di makam keramat Raga Malang itu di sebelah mananya. Untuk sekarang mungkin langsung mediumisasi ya. Iya, langsung saja. Mau di mana? Ya di sana aja, Tom. Biar yang, enak ya. Iya. Ya, ayo yang kita ke sana. Oke, sobat PMG. Sini. Kami akan melakukan mediumisasi. Abi nyebatna aki we nya. Apa suami aki dipalih dia? Lami. Kintana sabaraha tahun? Saya ribuan tahun. Nah, puntennya aki nya ngawagal waktosna. Abi hoyong naros ieu teh. Sejarah terbentuk nama Kamraga Malang ieu teh kumaha? Di dieu mah baheulana tempatnya ngumpulna para ahli agama di dieu. Indonesia atau napi kumaha? Sajawa Barat. Kumaha? Mana di daerah dieu ahli agama sakumpul di dieu. Cenakan abi teh kamari teh entos naros ka juru kunci anu majeg di dieu nya. Saur anjeunna teh ieu teh termasuk kana kerajaan Mataram harus. Harus. Aya sangkut paut na teu sareng Gedeng Mataram ki punten. Wah. Teu aya.
kan di dia teh sahur akid nembe tempat perkumpulan tokoh agama. Hmm. Aya sangkut pautna sareng makam asem manawi aki uninga. Teu nyaho makam asem. Aya aya sangkut pautna sareng makam keramat Naga Yuda. Wah. Aya. Berarti ieu mah turun temuruna mun kerajaan Mataram hungkul. Jeung urang mah teu apal informasi loba. Karena orang mengur ngajaga di dia. Iya teh, petilasana petilasan kumaha manawi aku. Ini mah makom. Makom atau nak makomnya? Makam. Oh makam. Berarti panginten ayahnya di dia nanya. Sewarna juru kunci ayah barang di dia teh. Keluar sentaki. Mohon kamu kurung ayah. Kumpul kami ayana. Ayana matu setara ya cakendakan ku kaki. Ku sah di cendak nak. Ya ku ngahajakan. Wei kaki ini yang ngan meren eta milik nak lah. Sabang sabi. Kami ayana sok ayah anu tapa tu. Ayana sok ayah deh mulai ayah deh. Ngan tu sarame kumpul. Tapi seer. Ya sakit tu ayah lah. Seer mah dengan ayah. Di luar dia, luar warga dia. Nama lain orang dia. Tapi ayah, jauh. Ayah ente orang dia. Ayah, orang dia. Ini. Tapi tak panas kumaha wae ki. Ya, tawasulan wae di dia ngadoakeun ka jidu mah. Manawi aki teh sosokna kumaha ki hayang terang abdi punten. Mang mah sosokna nama pada kurang penjagana mung aki hungkul atau naga ombak seer sabangsa aki nya kel aki teh calikna di palih mana ya dia aya nyalir aki teh teras kan dia teh ngahiji sarang pemakaman umumnya ki sok ngaganggu taraki anu lawan nyeun ka di dia acan ada rumah aing ngalapkan sama. Tapi sabangsa abi aya nu ngaganggu taraki kitu. Weh, mun tadi ngawan nyeun ini. Komo nu niat goreng aku aing sedorkeun. Tapi kantos aya. Aya. Minta naon lah diminta kebengharan, kajayaan ku aing ngalapkeun. Naon minta mah tuh kanu di luhur. Terus kumaha deui ki sejarahna selain eta menawi aki ini. Mun terangna ieu teh tempat perkumpulan tokoh agama. Semacam bumi atau napi saung atau napi kumaha. Sehingga namanya kuring tapi itu kurang apa kata sehingga saung gitu katanya tokoh agamana perkumpulan tokoh agamana kami nuju ngempel eta ngawangi atau nafi kumaha ya gitu we ngobrolkan tentang agama direct nyebar agama di daerah di menawi aki uninga kumaha wae kapungkur pas penyebaran agama kurang apa ini? Oh panginternya akima barunya. Nya. Ditahan dong. Tapi satu acan aki ayat tuh. Kau ngajagi iya. Kurang panggilan ini. Atu aki atas cakap sakit tuainya. Ya hatur nuhunnya. Apun tenang ngabagel abi di dia dak mengusah kedapnya. Biasa di lebet anu sanis ya sok wae nek tahan ora sok tadi enggak aki geram mulihnya haturan ya ki assalamualaikum waalaikumsalam.
desa itu apa sih, besar tapi putih gitu. Ini tadi kan kata beliau, katanya sosoknya tinggi besar. Cuman kan saya sendiri tinggi besar itu seperti apa kan nggak tahu gitu. Jadi tadi tuh pakai sorban nggak apa yeah. Gimana? Iya pakai itu. Rampes. Sarang saha iya. Ah, menyang. Manawi aki teh paling mana? Naonan ge aing bawa ka dieu ya. Apunten mah aki, aki manawi teh paling mana? Aki itu. Di jalan. Ah, lain itu. Maksud urang ieu dibawa ka dieu. Hah? Manawi aki sok ngaganggu sarang. Heeh, aing pokona sok ngaganggu. Ngaganggona kumaha? Tah, ka jalma bengal lewat aing ganggu. Mangrupakeun naon? Rah, rupa-rupa aing geus mangrupakeun naon wae. Ari aki emang sosokna kumaha? Aing mah gede hideung. Tapi pas ku aki diganggu, aya nu sieun, seueur nu sieun. Loba. Tos lami aki di dinya. Gila aing mah di dieu. Lamian saha sareng aki anu dipalih dia? Selain ngeganggu, aku satu lagi. Ngeganggu tugas aing mah dengan ngeganggu itu tadi. Merupakan anu istri atau napi kumaha? Coba aing bisa naon wae aing jadi jalma kosmarane. Jadi nu barutut, bariwig aing mah bisa, aing jadi kunti, jadi pocong ge bisa aing. Pami ayeuna-ayeuna berarti osok. Osok aing ngadep ka ayeuna ge. Ah. Tapi aki sok ka dieu taraki. Teu aing mah. Ayeuna ieu ge dibawa jadinya ka dieu. Pami hal kapali ditu osok. Ka mana? Kapali ditu. Ara aing patang ditu. Berarti wilayah aki mah kapali ditu unggulnya. Iya. Aki sareng saha di ditu? Serangan urang ditu. Manawi sarangnya di situ. Oh, akhirnya di tangkal? Ah, di nyata. Kawung aing mah. Aing mah aslinya mah buta, mana yang disekat tempo lah. Sok nanya-nanya deui aing. Aing mah sok. Serap ye. Ya. Gus, dia ukur. Mohon atau sok beramulihnya. Oh. Ya hatur nuhun ki. Ya. Sampurasun. Sampai. Sobat KMG, mungkin mediumisasi di sini dicukupkan. Kita akan pindah lokasi ke. Agak luar deh. Di luar. Ya, di luar ya. Sobat PMG, di sini kami sudah pindah lokasi ya di wilayah luarnya. Mau mediumisasi lagi? Iya, satu lagi saja. Iya, satu lagi. Kita mediumisasi mau sambil tentunya mau jongkok ya. Iya. Oke. Okay.
Asrun. Ampe. Sarang Nyai Saha ini. Sawe. Iya tuh, abis kan hoyong kenalan. Bima embung. Iya tuh, abis nah hoyong. Embung. Atuh abis nyebat naon teteh. Bae. Atuh nyai atunya. Pami eyang. Embung. Embung. Teteh batu atunya. Supados akrab ya. Dipalih mana teteh iya? Palingnya teteh nu sok ngaganggu. Ah teh enakeun ah nyai we nya. Nyai nu sok ngaganggu. Ngaganggu kasanya ieu. Nah, kang liwat. Sahal esak kahayang uhurang lah. Sarang anu aki tadi ngaganggunya. Eta. Oh, ngababaturan tadinya. Babaturan ngomongin apa we si eta lah. Ai ngaganggunya sok nyamang rupakeun saha mangrupakeun naon? Mimiti mah jadi awewe geulis heula. Terus? Terus keluarkan wujud asli urang. Wujud asli aku mah gelis lah apa urang. Gelisan mana urang? Gelisan urang atuh. Abimurang. Urang kenal. Ada nyai rumah panas ya kak jantan kia. Kia rumah. Hah? Kia rumah. Awalnya mah orang korban. Korban. Pembunuhan. Embung inget-inget lagi orang. Di Palidia tapi. Lain jauh orang mah kadé mah ngangan imah hungkul. Oh, tapi di dia nyamannya. Geus betah di di daerah gitu orang itu. Bandung. Nah, gitu. Jawa. Lain itu kok mah tah. Pembunuhan teh pembunuhan naon? Ah, gitu we. Tuh laki itu benar kayaknya nambung guys nget-nget lagi ya ini ganggu acuk naon kan rambut baju bodas rambutnya panjang jadi dia guys lila guys orang lila jadi orang saya puluhan ratusan menepi orang jadi tadi terus lila apa nyai sarang saha wae cari didinya sarangan orang mati bukan teh rame ya ai naon wae di dieu teh bangsa naon wae loba loba bangsa urang sarwa kos urang loba dieu kan urang mah tempatna di dinya tadi dia ge aya ah di dapuran awi iya aya nyai lamun nyalira mah teh rame nya nah nya kitu we da kahirupan urang mah mau loba batur dari bangsa manusia urang. Ari ngaganggunna sok wayah kumaha? Ti wayah kieu we, tawa maju ka magrib urang. Urang sok ngaganggu. Tara urang tanah. Ari sok ngaganggu urang sah. Lain urang sok kayaknya tak kana belah ditu. Pal urang maek maju ka magrib wayah kieu. Tapi sok aya nu ngalewat. Loba kene. Omongan itu sopan lah aing ganggu we. Sopan aku mahanya. Eta punten-punten acan apa ngaliwat ka dieu. Emang kami ngaliwat bari ka mana? Ka ditu teuing ka mana ka mana nam urang mah teh nyaho. Ne urang mah kacirik kuna manehna ge apa percaya kuna kan bahwa urang teh aya bangsa urang. Nyaho urang mah pokona mah kudu hayang we urang di. Nah, di punten-punten mah lah harga tanteun. Ya kuduna jalma eta percaya urang aya ini. Ah, teuing pokona mun teu punten ku aing ganggu. Kitu aing. Tapi ayeuna sok aya nu ngaganggu. Rosok aing mah ka irah-irahan ganggu. Anu sok diganggu na istri pamagat. Hai kalaki rek awewe ku aing mah ganggu. Jangan penghargaan ka aing. Naik motor lah, naik naon ge ku aing. Sok aya nu mapah tara? Oh, sok aya nu leumpang ka dieu. Teuing ka mana lah. Ma
Naon deui? Ya enggak semua. Hari-hari ta anu mediumisasi di dia. Salapkeun kana tangkal. Eta ku aing lah. Puas teu kuat teu piranahan aing atuh. Aing mah cukup ieu unggul ge da cicing. Deuing lah. Kunaon pangmat ya tadi salapkeun kitu? Eta kuatan eta budakna. Kekuatan jadi ya. Aing nu ngasah budakna eta. Tapi eta si budakna lolos teh selamat teh. Selamat budakna mangan kabelah ditu lumpat. Eta teh nyai anu menguasai hukumna. Heeh, aing. Bukan teh ngawujud. Teu aing kan maehan hungkul nu men teh nyenggeus geus asup mah ku aing. Are penguasa di dieu nu mana? Penguasa namanya mun penguasa dieu daerah dieu mun karomat ieu mah tah dinya bieu di mun nguasai di dieu mah eueuh tah kabeh ge sarua di dieu mah sugan teh anu dipayun akhirna kan lain ah eta mah rua kabeh ieu naon deui itu geus kieu hungkul ieu mung lila urang di dieu ngareuna ah nya sayangnya ram. Oke sobat PMG, mungkin mediumisasinya dicukupkan. Iya. Berapa sosok tadi yang masuk? Tiga saja. Tiga. Coba siapa bentuknya sosoknya seperti apa aja? Yang pertama itu ya, itu warna putih. Ya, kalau gak salah itu pakai sorban kalau gak salah. Kalau yang kedua itu tadi buto ijo gitu ya, buta genderwo mungkin. Yang kedua tadi ya kunti bangsa yang itu. Mungkin yang kedua sama yang terakhir itu sosok yang nakal. Nakal ya, yang suka mengganggu sini. Warga sini. Ya. Katanya kalau misalkan emang si orang-orang yang melewatnya tidak permisi dulu akan diganggu oleh mereka. Mungkin kesimpulannya, makam keramat Raga Malang ini memang betul seperti yang dikatakan oleh juru kunci, yaitu merupakan patilasan dan merupakan tempat perkumpulan tokoh agama di wilayah sini. Itu merupakan dari kerajaan Mataram dan tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan-kerajaan atau makam keramat yang lain. Mungkin ada lagi tambahan dari Adit? Ya, ini saja. Ya. Kesan dan pesannya? Pesannya jadi. Ya. Ya, mungkin dari tadi aja kalau di sini itu jangan sampai minta apa ya, minta kejayaan gitu, minta kekayaan ya. Karena meminta mah kepada Allah ya, bukan kepada makhluk, kepada makam atau kepada pohon ya. Nah, meminta mah kepada Allah saja. Kan tadi juga dibilang kalau minta kesini mah langsung mungkin ditenggelamkan ya, katanya gitu. Kata sosok yang pertama tadi masuk ke Adit. Mungkin cukup sekian mediumisasi dan video dari kami pada kesempatan kali ini. Tetap stay di channel kami, tetap tonton sampai akhir, sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sarang nyai saha ieu? Sawe. Iya,